Sampean rumahnya mana? Nganjuk. Nganjuk lah kok jauh bener. Sampean mau kemana? Mau pulang. Mau pulang kemana? Diminum dulu. Diminum dulu toh. Saya Pak Polisi, enggak usah takut, diminum dulu. Udah makan belum? Makan dikasih orang. Masya Allah. Ini tato asli apa tato anu? Masih punya bapak apa enggak? Masih. Nganjuknya mana jenengan? Nganjuk Prambon. Nganjuk Prambon itu, Pak. Dilepas, nanti Pak Purnomo ganti. Bapak kerja apa, Mas? Tani. Bapak kerja tani. Terus kalau sampean mau kerja apa coba sih? Kerja sembarang. Benar. Bapak bersaudara jenengan? 3. Jenengan yang nomor berapa? 1. Jenengan yang nomor 1. Terus sudah berapa hari? Enggak boleh bohong. Sudah berapa hari kabur dari rumah? Enggak boleh bohong. HP-nya masih bisa dipakai? Bisa. Coba nanti kita cek ya. Benar. Ada nomornya? Ada. Sampean bawa KTP enggak? Bawa dompet? Enggak. Itu bawa apa itu? Cas sama HP. Apa? Cas. Oh, cas. Ini dicas dulu, Dik. Nanti akan kita komunikasi dengan keluarganya ya. Oke. Mana casnya? Ini sahabat Purnomo belajar baik. Mas siapa namanya? Andri Prasetyo. Mas Andri Prasetyo ini sementara akan saya ajak pulang. Sementara tinggal bersama saya. Mudah-mudahan Mas Andri bisa kerasan. Dan kami akan antar pulang Mas Andri ke Nganjuk. Ya, sekali lagi Mas Andri akan kami antar pulang ke Nganjuk. Ya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Hari ini Mas Andri akan saya bawa pulang. 1 minggu lagi, kalau saya ada rencana ke Nganjuk, saya antar pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sebentar nih. Nah, Pak Purnomo, Mas. Oke. Itu di situ kan ada mas-mas ya? Oh. Itu loh. Itu siapa? Orang parkir atau enggak? Ini. Nah, di itu di bawah pohon ini loh. Bukan, yang penting bukan karyawan sini, bukan tukang parkir sini. Bukan ya? Oke, kita akan sana. Ada air putih enggak? Ada, ini di dekat mobil yuk. Di sini yuk. Ya, sini. Assalamualaikum Mas. Mas apa adik ini? Sampean rumahnya mana? Nganjuk. Nganjuk lah kok jauh bener. Sampean mau kemana? Mau pulang. Mau pulang kemana? Diminum dulu. Diminum dulu toh. Saya Pak Polisi, enggak usah takut, diminum dulu. Udah makan belum? Belum. Makan dikasih orang. Ini tato asli apa tato anu? Masih punya bapak apa enggak? Masih. Nganjuknya mana jenengan? Nganjuk Prambon. Nganjuk Prambon itu mana ya? Terus sekarang saya tanya, jenengan ini memang sengaja kabur atau kayak apa? Coba jawaban dulu. Oke. Kabur? Dulu apa kok kabur lo? Kerjaan. Cari kerja. Kalau sampean nanti tak kasih kerja mau apa enggak? Mau, benar ya? Iya. Terus sampean kemarin pamit nggak sama orang tuanya? Enggak. Sudah berapa hari jenengan kabur? Baru. Ayo, sudah berapa hari? Nggak boleh bohong loh. Coba dibuka dulu topinya. Yang benar dibuka dulu topinya. Sudah mandi belum? Ini tak pasang ini biar saya dengar ngomongnya. Belum. Namanya sampean siapa? Andri Prasetyo. Andi Prasetyo. Andri Prasetyo. Andri Prasetyo. Catet sih. Lho kok melok guyu lapo melok guyu? Itu nopo-nopo. Terus sampean kalau tak antar pulang gitu mau apa enggak? Mau, Pak. Mau. Terus Bapak Ibu kerja apa sih? Coba tak kakinya yang bagus dong, jangan kayak gini. Nah, gini. Ini sudah. Ayo. Terus Bapak Ibu kerja apa? Bapak sawah, Pak. Tani. Tani. Bapak tani, Ibu?
Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, satu rumah namu, hidup satu rumah. Sampean berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Ibu masih ngandung ya. Apa? Ibu masih ngandung. Ibu hamil, posisi hamil sekarang? Nggih. Lah terus jenengan kemarin itu pamitnya kemana? Di kabur. Eh? Kabur dari rumah. Kabur dari, kenapa kok bisa kabur dari rumah? Ya itu. Ya itu kenapa kok, ya itu kenapa sih? Catat dulu, namanya siapa tadi? Andre Prasetyo. Andre Prasetyo, alamat desanya desa apa? Tegaren. Apa? Tegaren, Prambon, Majen. Sik to, iki sing ditakok iku kok sing jawab iku. Ae nak. Alamatnya mana? Tegaren. Mana? Tegaren. Kegaron? Nggih. Kegaron. RT berapa? Enggak tahu, Pak. RT-nya enggak tahu. Nama bapaknya dulu. Ayo, nama bapak. Murohim. Siapa? Muhammad Rohim. Nama ibu? Rini Anggraini. Ya. Okay. Desanya desa mana? Tegaron, Pak. Tegaron, kecamatan? Prambon. Kecamatan Prambon, Tegaron. Ya, jadi insya Allah kita akan antar pulang. Coba saya mau lihat. Ini dilepas dulu. Biar kelihatan bagus. Itu dilepas. Ini aja. Biar kalau ini kan kotor, ini aja dilepas. Ya. Dilepas. Nanti Pak Purnomo ganti. Bapak kerja apa, Mas? Tani. Bapak kerja tani. Terus kalau sampean mau kerja apa coba sih? Kerja sembarang. Benar. Bapak bersaudara jenengan? Tiga. Jenengan yang nomor berapa? Jenengan yang nomor satu. Terus sudah berapa hari? Gak boleh bohong. Sudah berapa hari kabur dari rumah? Gak boleh bohong. Pak Purnomo polisi loh. Pak Purnomo nanti akan nyari tahu. Bener atau enggak? Kalau masalah pekerjaan, saya bantu. Asalkan jenengan bener-bener jujur, nurut. Saya gak kepingin jenengan pertama kali saya ketemu, pertama kali juga sampean bohong sama saya. Sekali lagi, saya tanya baik-baik. Sudah berapa hari jenengan kabur? Ini saya pasang lagi. Ayo, berapa hari? Belum ada seminggu. Mau pulang apa enggak? Mau. Mau pulang? Mau. Selama sampean di jalan enak apa enggak? Enggak enak. Bener? Kalau makan lapar apa enggak? Ya lapar. Lapar. Kalau di rumah enggak usah nunggu lapar toh. Bener apa enggak? Kalau di rumah enggak usah nunggu lapar, langsung makan. Ya? Oke. Kalau jenengan nanti kita kasih modal, kira-kira mau jualan apa sih? Ayo. Yes. Ayo, mau jualan apa? Belum tahu. Pak. Belum tahu? Belum. Terus apa yang sampe cari sih? Kok sampe jalan, tidur sampe di jalanan ini? Ayo. Yang jenengan cari apa? Diminum dulu. Cari apa, Pak? Diminum dulu. Anu, potongannya mana potongan? Potongan kuku. Permisi ya. Ini tatonya, tato apa ini? Badannya ditato enggak? Enggak. Oh, banyak bener tatonya sih. Bawa HP. Apa? Bawa HP. Bawa HP, coba lihat. HP-nya untuk komunikasi sama Anu. HP-nya masih bisa dipakai? Bisa. Coba nanti kita cek ya. Bener? Ada nomornya? Ada. Sampean bawa KTP enggak? Bawa dompet? Enggak. Itu bawa apa itu? Cas sama HP. Apa? Cas. Oh, cas. Ini di cas dulu, Dik. Nanti akan kita komunikasi dengan keluarganya ya. Enggak. Mana casnya? Kalau ini ditinggal aja ya. Nanti saya ganti baru, mau? Mau apa enggak? Ini jangan dipakai lagi, ini sudah kotor banget. Ya. Taruh sana, Dik. Enggak usah dibawa, Dik. Ini opo? Sampean memang kepengen jadi anak gelandangan tah? Kepengen jadi anak bener apa anak gelandangan? Anak bener, Pak. Anak bener. Gitu. Nanti ngaji ya di rumah saya ya. Gitu. Nanti pas saya ke Nganjuk, saya antar pulang. Minggu depan saya akan nganter orang ke Nganjuk. Ya. Gitu, enggak boleh kabur di rumah saya. Makannya ikut makan. Ikut sholat segala macam, ya? Oke, bener? Iya. Terus ini tadi ngapain di sini, duduk-duduk?
Lu kok nggak ngapa-ngapain kok duduk di pinggir jalan? Coba lihat. Rambutnya saya potong pendek mau? Ngeten kok, Pak. Hah? Ngeten mawon. Oh, gini aja ya sudah, enggak apa-apa. Kangen sama ibu apa enggak? Kangen, Pak. Coba agak dekat sama saya gini. Apa ini? Ini KTP-nya sampean? Mboten. Kok ada KTP, ada STNK? Ini aja. Udah nyala? Enggak, dibawa aja nanti sama-sama. Seumpama sampean ngelihat ibu sampean di kamera itu, apa yang mau sampean katakan? Enggak boleh malu, lihat kamera saya. Ngomong sama kayak apa? Ibu, kangen gak sama ibu? Kangen. Ngomong sama ibu. Bu, anakmu kangen. Terus kalau sudah kangen? Pengen mantu, Pak. Pengen mantu. Gini. Terus kemarin sampean sering keluar, sering kabur atau baru pertama kali? Baru, Pak. Baru pertama kali. Gini. Kalau nanti sudah saya antar pulang, masih mau kabur lagi apa enggak? Betul, Pak. Benar. Saya Pak Polisi loh ya. Nanti kalau sampean tak antar pulang, ternyata di rumah nanti sampean kabur lagi, resikonya sampean tanggung sendiri. Namun kalau sampean nurut, saya akan tambahin modal usaha buat jenengan. Mau apa enggak? Mau, Pak. Sampean anak yang pertama? Nggih. Anak yang pertama. Sampean masih punya adik berarti di rumah? Nggih. Berapa? Satu, Pak. Satu. Ya, bener mau pulang ya? Mau saya antar pulang ya? Nggih. Jadi, sahabat kurang mau belajar baik. Mas siapa namanya? Mas Andri Prasetyo ini sementara akan saya ajak pulang. Sementara tinggal bersama saya. Mudah-mudahan Mas Andri bisa kerasan. Dan kami akan antar pulang Mas Andri ke Nganjuk. Ya, sekali lagi Mas Andri akan kami antar pulang ke Nganjuk. Ya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Hari ini Mas Andri akan saya bawa pulang. Satu minggu lagi kalau saya ada rencana ke Nganjuk, saya antar pulang ya. Ya. Ikutin terus kegiatan kita. Ini diminum dulu. Ayo diminum dulu. Ayo diminum dulu. Ayo berdiri, diminum dulu. Ayo diminum dulu, diminum dulu. Diminum dulu. Ya Allah, ini apa ini? Bawa apa lagi? Sudah enggak bawa apa-apa? Enggak bawa apa-apa. Dan nanti saya ganti bajunya ya.